Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rafa Aditya 99 Mobil Indo, yang mana pada hari ini kita akan mereview stok mobil bekas, harga bakulan, harga bajungan, harga pedagang. Alhamdulillah sekarang kita sudah menghadapi bulan suci Ramadan. Ini sudah hari kedua. Alhamdulillah, semoga teman-teman semoga sehat selalu. Semoga diberikan keberkahan, digampangkan rezekinya, dimurahkan rezekinya. Sekarang kita akan mereview stok mobil yang ada di showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Sebelum tonton, silakan di like, di komen, di share, di subscribe supaya channel ini lebih berkembang dan lebih maju, dan supaya tidak ketinggalan update-update terbaru dari showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Jadi untuk stok yang akan masuk, yang stok yang baru, silakan dicek di Instagram kami ya, di Rafa underscore Aditya 99 Mobil Indo. Silakan dicek mobil-mobil yang akan masuk di showroom kami. Ikutin terus channel Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Oke, kita mulain dari mobil bekas harga bakulan Terios. Ini ada Terios X tahun 2019, manual transmission. Ini baru masuk ya, platnya BN, plat Bangka Belitung, plat Bangka Belitung ini. Jadi untuk teman-teman yang ada di Bangka Belitung, monggo yang minat, ini harga bakulan, harga bajongan, harga pedagang, harganya hanya 178 juta. Yang minat silakan. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar kota, yang mau cabut berkas akan kita bantu, yang mau perpanjang akan kita bantu. Silakan yang minat langsung merapat dari showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Ini dari samping kanan, mobil masih sangat rapi ya. Mobil masih sangat mulus. Silakan yang minat, masih kotor, ini baru masuk, plat BN tahun 2019. Harga bakulan, harga bajongan, harga 178 juta Terios. X ini kilometernya masih low ya, kilometer juga masih low. Silakan yang minat langsung datang di showroom kami di Pasar Mobil Kemayoran. Yang tidak sempat datang silakan langsung video call, unit akan kita antar, pelunasan setelah unit sampai ya. Jadi pelunasan setelah unit sampai untuk Pulau Jawa. Monggo yang minat silakan. Ini Terios X, dan ini ada Vios tipe E manual transmission tahun 2010, harganya hanya 63 juta. Monggo yang minat silakan. Dan ini ada Innova, ini sudah terjual, ini ke Cilacap, ini akan kita kirim ke Cilacap. Ini Innova diesel tahun 2009, sudah sold out ya, sudah terjual. Dan ini ada lagi Kijang, ini sudah terjual juga. Ini Kijang ini terjual ke Demak ini ya. Ke Demak ini masih nunggu surat-suratnya, belum selesai. Ini kita perpanjang, ini kemarin mati, ada kan kita perpanjang dulu. Ini Kijang ke Demak. Jadi untuk teman-teman yang tidak sempat datang, silahkan langsung WA, langsung telepon, unit cocok, DP akan kita antar, pelunasan setelah unit sampai. Jangan khawatir, pelunasan setelah unit sampai. Dan ini ada Sigra ini. Ah, ini Sigra ini terjual ke Bangka Belitung. Ini kemarin ada 6 unit kalau nggak salah, sudah terjual semua ya. Ini tinggal 1 unit nunggu kapal berangkat ke Bangka Belitung. Ini ada Innova tahun 2010 otomatis. Ini masih dalam proses pemolesan, mobil rapi sekali, mulus sekali, aman, tidak bekas nabrak, tidak bekas banjir. Yang minat silakan langsung di WA, otomatik tipe G bensin, harganya 116 juta. Harganya 116 juta. Monggo yang minat silakan langsung WA, langsung telepon. Ini ada lagi Brio ya. Ini Brio tahun 2021. Ini mobil siap gas, siap bodik nih ya. Jadi untuk teman-teman yang minat Brio, ini tahun 2021 pas banget ya buat pulang kampung ini. Harganya hanya 143 juta ya. Silakan yang minat, harganya 143 juta. Brio tahun 2021 manual transmission, pajak panjang. Dan ini Tata ini sudah terjual ke Lombok ya. Ini sudah terjual ke Lombok. Jadi sudah proses pemolesan.
Jadi untuk teman-teman yang ada di luar kota, tidak usah khawatir, unit akan kita antar pelunasan setelah unit sampai untuk Pulau Jawa. Dan ini Yaris E ini, tipe S, STRD ini, plat KH ini sudah terjual. Ini kembali ke kampungnya lagi ini ya, jadi balik kampung. Ini intinya nanti mau dikembali ini mobil, akan balik ke kampungnya lagi, sudah ter-DP ini. Ini Yaris sudah rapi, kemarin masih lecet-lecet, sekarang sudah rapi, tinggal kita siapkan pengiriman. Nah ini ada Livina lagi ya. Ini ada Livina tahun, ini tempatnya agak sempit. Ini tempatnya agak sempit, Livina tahun 2019 ya. Dari samping masih sangat mulus, ini cuman cover spionnya nggak ada, ini nanti kita adain ya. Dari samping masih sangat mulus, ini juga dari belakang juga masih sangat rapi. Livina tahun 2019, manual transmission, harganya hanya 147 juta. Pajak off dua kali ini ya. Terima pajak hidup, terima balik nama, terima cabut berkas, harganya 157 juta. Ikutin terus channel Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Nah, kita pindah ke unit yang lain ya. Kita pindah ke unit yang lain. Ikutin terus, jangan sampai di-skip, jangan sampai kelewat update-update terbaru dari showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Ini ada lagi Veloz. Ini Veloz ini tahun 2012, manual transmission, harganya hanya 114 juta. 114 juta Veloz ya, yang minat silakan. Ini Brio baru masuk kemarin. Ini Brio tahun 2017 ya, 2017, harganya hanya 105 juta. Ini manual transmission tipe E ya, tipe E. Dan ini gerobak ini ya. Ngici, Pak. Ini ada lagi Wuling. Bukan Wuling ini ya. Apa ini? Sukhon. Sukhon Glory 560 manual transmission, mobil masih sangat mulus, sudah teruji. Ini kemarin dari Lampung kita bawa, mobilnya turbo, larinya kenceng sekali, enak sekali ya. Ini harganya hanya 157 juta nego ya, 157 juta. Ini ada lagi Wuling Cortez. Nah, ini ada Wuling Cortez otomatis tahun 2018. Ini tahun 2018, harganya hanya 148 juta. Yang minat silakan. Ini Mbak Tia ada di dalam juga. Ada di dalam, ada Datsun. Ini Datsun tahun 2017, manual transmission. Nah, ini si gesit irit, langsung ngacir ini mobil ini buat modik, silakan. Yang minat langsung WA, langsung telepon, atau silakan langsung datang di showroom kami di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Q12 Jakarta Pusat ya. Yang tidak sempat datang silakan langsung video call, unit akan kita antar pelunasan setelah unit sampai. Ini Datsun harganya hanya harganya 64 juta. 64 juta. Oke, kita pindah ke unit yang lain. Ikutin terus channel Rafa Aditya 99 Mobil Indo ya. Jangan sampai kelewat. Yang belum subscribe silakan di-subscribe. Subscribe itu gratis. Untuk teman-teman yang ingin tahu updatean terbarunya unit yang akan masuk, silakan dicek di Instagram kami, di Instagram Rafa_Aditya99MobilIndo. Oke, kita pindah ke unit yang lain. Ini stok banyak lagi di pinggir pagar, ada sebagian yang sudah kita review kemarin ya. Silakan dicek di video sebelumnya, yang sudah direview silakan dicek di video sebelumnya. Ini dari ujung ini ada itu ada APP ya, APP tahun 2016. Ini pas banget buat modik untuk keluarga besar ini, APP 2016 manual transmission. Yang minat silakan langsung WA, plat Bandung, harganya hanya 72 juta. Harganya hanya 72 juta. AC belum double blower, cuman AC sudah dingin ini ya. Ini ada power steering juga sudah ada, power window juga, silakan yang minat. Ini ada Kuda diesel tahun 2000, harganya hanya 54 juta. Ada lagi Carry ini tahun 2019, harganya hanya 86 juta. Dan juga ada Tata diesel ini
Nah, ini Tata Diesel tahun 2018, plat Lampung, ini plat BE, harganya hanya 63 juta ya. Yang minat silakan langsung WA, langsung telepon. Dan ini ada L300 box. Ini tinggal satu ya, kemarin ada tiga. Ini harganya hanya 96 juta, kita turunin 96 juta ya. Ini mau bentar lagi kita obral nih mobil, karena kita bentar lagi akan mudik, akan pulang kampung, kita obral supaya kosong dulu. Jadi untuk teman-teman silakan di subscribe channel kami supaya tidak ketinggalan nanti obralannya ya. Yang akan diobral ini ada Xenia, sudah mulus sekali, tahun 2012, tipe XCC 1300, harganya hanya 87 juta. Yang minat silakan. Ini ada Serena juga tahun 2006. Ini HWS otomatis ya, HWS tinggal poles. Ini mobil masih mulus sekali. HWS platnya B ini ya, pajak off satu kali kalau nggak salah. Ini harganya hanya 65 juta. Dan ini ada Veloz, ini aslinya plat Bekasi ya, pajak mati dari 2017, ini harganya hanya 112 juta. Dan juga ada Elep, ini tahun 2013. Ini pas banget buat travel, mau mudik buat travel ya, barangkali yang minat Elep tahun 2013, harganya hanya 132 juta. Monggo yang minat, pajak panjang, 132 juta, Elep tahun 2012. Oke, kita pindah ke unit yang lain. Nah, ini ada Carry tahun 2021. Ini Carry tahun 2021 standar ya, bukan ACPS. Ini harganya hanya 95 juta. Yang minat silakan. Ada lagi Wuling Cortez tahun 2020 ini kalau nggak salah ya. Wuling Cortez sudah sundrop, tipenya tipe paling tinggi, manual transmission, platnya BG Palembang. Ini full orisinil, mobil masih enak sekali, interior masih sangat rapi sekali, mewah lah interiornya. Harganya hanya 148 juta. Minat silakan. Dan ini ada Terios lagi tahun 2018. Nah, ini masih mulus sekali, ini belum kita rapikan, belum kita poles. Ini Terios harganya hanya 174 jutaan kalau nggak salah ya, 74 jutaan. Yang minat silakan. Ini ada Xenia juga tahun 2013, harganya 84 jutaan. Mobil masih mulus, masih sangat rapi. Yang minat monggo silakan langsung WA, langsung telepon di nomor yang tertera, atau silakan langsung datang di showroom kami di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Q12 Jakarta Pusat, Blok Q12 Jakarta Pusat. Ini ada Yaris Hacker. Nah, ini ada Yaris Hacker pajak panjang ini ya. Ini platnya B, ini masih proses balik nama dari plat A ke B. Yang minat Yaris Hacker tahun 2017 manual transmission, langsung WA, langsung telepon di nomor yang tertera, atau silakan langsung datang. Ini harganya hanya 154 juta. Monggo yang minat silakan. Dan ini ada Karimun tahun 2018, harganya 68 juta. Silakan. Nah, ini ada Grand Max, ini sudah terjual ya. Ada lagi Brio di sana, silakan dicek di video sebelumnya, ada Brio juga sudah kita review kemarin, abu-abu warnanya, harganya 107 juta 2017 juga ya. Jadi untuk teman-teman supaya tidak ketinggalan update-update terbaru dan unit yang akan masuk, silakan dicek di Instagram kami atau silakan di subscribe channel Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, berkah umur, semoga dimurahkan rezekinya, semoga digampangkan rezekinya, dan semoga dipermudah segala urusannya. Jangan lupa kalau punya rezeki mau beli mobil, silakan langsung datang di showroom kami di Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Dan saya ingatkan, di sini tidak memproses kredit ya. Kita tidak memproses kredit, kita paling anti kredit. Karena mobil kredit itu bunganya sangat mahal, jadi kasihan juga untuk pelanggan Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Sebaiknya uangnya ditabung saja, jangan diiming-imingin hanya DP 5 juta, 10 juta bawa mobil, tapi bunganya bukan main, harganya mencekik ya. Jadi lama-lama kalau nggak kuat nanti mengangsur, ditarik lagi sama leasing, kan sayang uang yang buat DP dan uang yang buat angsuran. Jadi
jangan terpengaruh dengan iming-iming hanya DP 10 juta, 5 juta langsung bawa mobil. Jadi di sini Rafa Aditya 99 Mobil Indo paling anti kredit ya, paling anti kredit. Kredit itu karena kita tahu sendiri, silakan dicek kalau kredit harga mobil 100 juta bisa nanti ke 170 juta. Hanya di depan aja sebulan, dua bulan pakai mobil, tapi ke belakangnya langsung pusing ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kali ini. Semoga kita sehat selalu untuk semuanya. Ini bulan puasa, bulan suci Ramadan. Semoga membawa berkah untuk kita semua. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.